jadi daging. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar, selamat ya. Jadi artis apa tersosmed? Thank you. Yeah. Rutinitas acara Rizky Bilar hari ini begitu padat. Ya, pagi-pagi udah ada di lokasi syuting. Tentu hal ini adalah perjuangan seorang Bilar untuk memantaskan diri bersanding dengan kekasihnya, menjadi calon imam yang baik, bekerja keras tentunya. Namun ada hal yang menarik ketika sang manajer mengunggah Rizky Bilar yang sepertinya termangu termenung saat mancing di lokasi syuting. Ya, begitu menariknya sekali. Bang Bi nampak kosong pikirannya, seakan-akan ia ada sesuatu yang dipikirkan, guys. Ya, wajahnya seakan ditekuk. Ada apakah? Apakah Bang Bi sudah kangen sama kekasihnya? Ya, tentu saja. Sang manajer Derry memberikan semangat kepada Bilar. Semangat mancingnya, kata Derry. Ya, tentu saja. Doa dan support terbaik dari Lesti pun diungkapkan, menjadi doa bagi Lesti sendiri pada kekasihnya. Apalagi semalam kode mau malam mingguan makan-makan ya Ilal, kata si Lesti. Sudah disadari, sudah dimengerti dan dipahami oleh Rizky Bilar bahwa malam ini ia akan menyempatkan diri paling tidak dinner bersama kekasihnya. Ya, di tengah sibuknya acara syuting hari ini, Rizky Bilar yang nampak kurang semangat karena ia tentu saja dia akan rindu sama kekasih. Semalaman sampai hari ini enggak ketemu, apalagi malam mingguan. Orang yang punya pasangan tentu ingin melewatkan malam minggu bersama, kan guys ya. Bersama-sama tentu keseruan akan saling melengkapi di antara mereka berdua. Ya, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar. Memang terkadang dan sering belakangan ini mereka berusaha off dari kamera saat mereka jalan berdua. Mereka ingin menghabiskan waktu spesial hanya berdua tanpa kamera yang merekam keseruan mereka itu. Tentu hal itu menjadikan semua fans Leslar ingin selalu mengikuti kabar terbaru mereka berdua, terutama di malam minggu ini. Tentu kalian pada baper dan selalu menunggu, dan banyak yang request dan bilang udah kangen sama si Dede, apalagi pas bareng sama Bang Bi. Tentu itulah kabar-kabar yang kalian tunggu-tunggu. Bang Bi sendiri di lokasi syuting sepertinya kurang gairah dan kurang semangat. Ya biasalah guys, kan dia masih belum minum listiminsinya. Listiminsinya belum ia konsumsi, jadi kita harap maklumlah dengan kondisi Bang Bi hari ini. Ntar kalau sudah dapat suntikan listiminsi, tentu dia akan lebih greng, lebih semangat bekerja siang hari siang malam. Tentu itu seperti doa kita sekalian, seperti harapan kita sekalian yang menginginkan mereka segera melangsungkan pernikahan, segera memantaskan diri dan mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri. Tentu itulah
yang juga didambakan oleh Rizky Billar dan Lesti. Kita hanya bisa memberi support dan doa. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe di channel kita, agar nggak ketinggalan berita terkini, terupdate mengenai Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu support channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang mereka berdua terbaru teranyar kalian dapatkan update-nya setiap saat. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.